Lionel Messi memenangkan Ballon d'Or 2019. Bintang Barcelona itu mengalahkan bek Liverpool Virgil van Dijk dan bintang Juventus Cristiano Ronaldo. Ini adalah Ballon d'Or ke-6 yang dimenangkan Lionel Messi. Atas prestasi ini, Messi menjadi orang pertama di dunia yang bisa meraih Ballon d'Or sebanyak 6 kali. Saat ini hanya Cristiano Ronaldo yang mendekati prestasi Lionel Messi. Mantan bintang Real Madrid tersebut telah 5 kali meraih penghargaan bergengsi tersebut. Meski sulit, Lionel Messi percaya rekor 6 kali memenangkan Ballon d'Or yang diukirnya akan dipecahkan pada suatu saat nanti. Lionel Messi pertama kali memenangkan Ballon d'Or pada 2009. 3 tahun berikutnya bintang timnas Argentina itu kembali meraihnya. Setelah dominasinya dihentikan Cristiano Ronaldo, Messi kembali mengangkat trofi Ballon d'Or pada 2015 lalu. Tahun ini ia kembali memenangkannya. Dalam penyerahan penghargaan Ballon d'Or di Prancis Senin 2 Desember 2019, malam waktu setempat, Cristiano Ronaldo memilih tidak hadir. Kabarnya Ronaldo sudah mengetahui tidak akan menjadi pemenang. Padahal sepanjang 2019 Ronaldo meraih 2 gelar bergengsi, yakni juara Serie A bersama Juventus dan UEFA Nations League dengan timnas Portugal. Ronaldo sendiri lebih tertarik datang ke malam penghargaan Grand Gala yang merupakan penghargaan untuk para pemain di Liga Italia. Kebetulan Grand Gala digelar pada Senin 2 Desember 2019 malam.